Satu, pemain, wasit, pemilik klub, pengurus termasuk saya, semua pelatih yang jelas-jelas terkena permainan daripada mengatur skor ini dihukum seumur hidup. Mengejutkan. Erick Thohir langsung tegas lakukan hal ini usai kejadian memalukan di PON 2024. Pemukulan terhadap wasit dalam pertandingan perempat final PON 21 Aceh Sumut 2024 yang mempertemukan tim tuan rumah Aceh melawan Sulawesi Tengah, pada Sabtu, 14 September 2024, menimbulkan kontroversi. Pertandingan antara Aceh melawan Sulawesi Tengah ini berlangsung di Stadion di Murtala, Banda Aceh, Sabtu, 14 September 2024. Pertandingan ini diwarnai dengan sejumlah kontroversi dari adanya 3 kartu merah hingga kontroversi terjadinya pemukulan terhadap wasit. Kontroversi pemukulan wasit Eko Agus Sugiharto ini terjadi pada menit ke-97 saat pemain Sulawesi Tengah Rizky Saputra langsung meninju sang pemimpin lapangan. Ia memukul wasit, sehingga sang pengadil langsung dilarikan dengan ambulans setelah sempat mendapatkan perawatan di lapangan dari tim medis. Laga sempat terhenti karena wasit mendapat tindakan medis, tetapi akhirnya pertandingan dilanjutkan. Aceh mendapatkan penalti dan berhasil digagalkan kiper Sulawesi Tengah, sehingga skor masih sama 0-1. Akan tetapi, tak lama Aceh kembali mendapatkan penalti karena pemain lawan melakukan handball, sehingga penalti diberikan. Aceh pun sukses menyamakan kedudukan, tetapi akhirnya Sulteng menolak melanjutkan pertandingan dan kalah walk out. Dengan begitu, Aceh lolos ke semifinal PON 2024 setelah Sulteng WO. Aceh memang jadi pemenang, tetapi pertandingan PON 2024 ini sudah diwarnai berbagai macam kontroversi. PSSI pun akhirnya buka suara setelah adanya kontroversi ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengecam pemain dan wasit yang terlibat dalam peristiwa ini. Mendengar kabar tersebut, Erick Thohir pun menekankan bakal menjatuhkan sanksi berat buat yang terlibat. Memalukan. Sangat memalukan, ujar Erick Thohir sebagaimana yang dikutip dari laman resmi PSSI, Minggu, 15 September 2024. PSSI akan mengusut tuntas peristiwa ini dan akan menjatuhkan sanksi terberat, ucapnya. Orang nomor satu di PSSI itu menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi mendalam dari kepemimpinan wasit hingga apa yang dinilai janggal. Mantan pemilik Inter Milan ini menekankan bahwa sanksi berat tersebut tentu saja tak akan mengancam wasit saja. Namun, Erick juga menekankan bahwa pemain yang tidak suportif juga akan diberi sanksi berat. Pastinya akan dilakukan investigasi mendalam, kata Erick. Indikasi pertandingan yang tidak fair menjadi materi serius yang ditelaah. Pun halnya reaksi pemain yang dipastikan berbuah sanksi yang sangat berat. Tak main-main sanksi yang akan diberikan oleh PSSI apabila ada yang terbukti melakukan atau mengatur skor nantinya. Ia pun menegaskan bahwa bagi pemain juga tak ada justifikasi akibat pemukulan tersebut. Menurutnya, ini tindakan kriminal dan semua pihak yang terlibat harus bisa menerima konsekuensi hukum nantinya. Ini adalah tindakan kriminal yang punya konsekuensi hukum, tegasnya. Skandal soal keputusan wasit jadi hal lain yang juga punya konsekuensi hukum jika memang ternyata terindikasi diatur oleh oknum tertentu. Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa peristiwa ini mencoreng sepak bola Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut menekankan bakal memberi hukuman terberat agar tak ada orang-orang yang menganggap hal ini enteng. Erick tak ingin peristiwa ini terjadi lagi, sehingga ia menekankan akan memberi hukuman paling berat dan siapapun itu bisa jera. Tidak ada toleransi bagi pihak yang telah dengan sengaja melanggar komitmen fair play. Tutur Erick. Sanksi bukan sekadar hukuman melainkan statement dari sepak bola Indonesia yang tidak mentolerir sedikitpun praktik di luar fair play, ujarnya. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, sudah mengumumkan 30 pemain untuk menjalani pemusatan latihan, TC, di Spanyol dan Qatar. Rencananya TC ke Spanyol dimulai pada 15 hingga 30 September 2024. Setelah dari Spanyol,
Timnas U17 Indonesia lanjut menggelar TC ke Qatar. TC di Qatar digelar pada 1 hingga 10 Oktober 2024. Di Spanyol, Timnas U17 Indonesia akan mengikuti sebuah turnamen bertajuk Pinatar Arena. Timnas U17 Indonesia akan berjumpa Swiss, Skotlandia, dan Kepulauan Faroe. Turnamen itu digelar pada 18 hingga 21 September 2024. Dari Spanyol, Timnas U17 Indonesia lanjut ke Qatar. Dijadwalkan mereka akan beruji coba melawan Qatar U17 sebanyak 2 kali. Belum diketahui kapan pertandingan itu digelar. Dari 30 pemain itu, Nova Arianto akan memilih 23 nama saja untuk dibawanya ke kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia tergabung ke dalam grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Turnamen itu akan digelar pada 19 hingga 27 Oktober 2024.